Viral di media sosial sebuah video tentang beberapa kucing yang cemburu minta digendong dan dielus seorang nenek. Saat ditelusuri, si pemilik akun @nanjinan yang bernama asli Jinandia Mentari Nuracelia, 23 tersebut membenarkan hal itu. Video tersebut viral lantaran kucing-kucing miliknya bergantian antre ingin dielus dan digendong sang nenek. Layaknya manusia yang sadar untuk tidak berebut, kucing-kucing tersebut benar-benar sabar menunggu gilirannya untuk menyambut sang nenek. Saat dikonfirmasi Tribun News, Selasa tanggal 29 September tahun 2021, Jinan mengabarkan bahwa sang nenek yang diketahui bernama Ika Atika, saat itu kebetulan berkunjung ke rumah Jinan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kejadian yang terjadi di bulan Juli ini direkam oleh Jinan dan kemudian diunggahnya pada Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. Jinan mengabarkan, kejadian tersebut berawal ketika dirinya dan sekeluarga, termasuk nenek Ika Atika, sedang bersantai di ruang keluarga sembari menonton televisi. Mereka bersantai dengan ditemani keempat kucingnya yang bernama Gelis, Broto, Snowy, dan Cimon. Tiba-tiba kucing, yang memiliki buku berwarna putih yang ia beri nama Snowy, datang menghampiri sang nenek. Melihat kucing si Snowy itu mendekati nenek, nenek langsung menggendong dan mengelusnya. Tiba-tiba, kucing lainnya yang ia beri nama Cimon datang menghampiri nenek sembari menunggu gilirannya. Menurut Jinan, si Cimon terlihat seperti orang yang sedang cemburu dan menginginkan diperlakukan layaknya si Snowy.